Mari siapkan buku. Oh, bus sudah nunggu. Keluar buru-buru. Sudah tertutup pintu. Pak supir, tolong buka. Yeay, siap nikmati sekolah. Tiba tepat waktu. Hari ini pasti seru. Anak-anak, kita mulai ya. Hip-hop it bentuk A. Pak, sudah. Aku juga. Duh, Pop It tertinggal di rumah. Harusnya aku bawa. Aha, begini saja. Gambar Pop It bentuk A. Ini bukan masalah. Huruf B, kalian buat. Ku ikut dengan cepat. Tapi kamu lambat, singa. Kita sampai huruf H. Kumpulkan tugas kalian. Beri penilaian. Aku dapat A. Aku juga. Buruk. Sedih ku rasa. Kan ku bantu dia agar dapat nilai A. Potong reka jadi satu. Bentuk Pop It baru. Untukmu ku buat. Nilai A akan kamu dapat. Satu tambah satu berapa? Ini jawabannya. Oh, kebalik ternyata. Tentu saja dua. Di tanah, kutuang air. Pohon ajaib pun lahir. Bunga tumbuh semerbak. Buah kelihatan enak. Sekarang kan ku makan. Harus dulu dibersihkan. Bu Naga nggak perhatikan. Makhluk aneh incar cemilan. Naga kecil, kemarilah. Ku beri banyak buah. Makan ini sambil nunggu. Wah, lebih banyak untukku. Nggak akan kusisakan. Akhirnya kan ku makan. Wow. Ku mandi perut, pat lompat. Semburan api ku buat. Monster terbakar hitam. Aku kan balas dendam. Kuman kuasai perut, nafas jadi semrawut. Perutku sakit, Mama. Minum obat segera. Obatnya bikin sembuh. Makanan enak, ku mau. Tapi cuci tangan dulu, lalu kamu bisa makan. Cuci bersih biar sehat sampai kumannya minggat. Gambar pelangi ku suka. Terakhir tambah merah. Gordon sudah sesuai. Meski cuman putih. Warna pindah ke tali. Jadi seperti pelangi. Pakai semua pewarna kan jadi lebih sempurna. Gordon jadi berwarna. Kita semua gembira. Bunganya sudah menarik. Untuk ulta ibu cantik. Kelihatannya sangat wah. Ah, bunga malah gundah. Kan ku beri minuman. Wow. Harus diselamatkan. Kan ku beri es batu. Kayaknya bisa membantu. Malah beku bunganya. Tolong ayah, dek singa. Jangan takut, tenang. Ku ada ide cemerlang. Kertas kan ku warnai. Dilipat buat origami. Jadi bunga yang indah. Yang banyak biar meriah. Banyak bunga merekah, ibu pastikan suka. Buket bunga bikin senang. Happy birthday, ibu sayang. Pintu emas siap jelajah tanpa cemas. Wah. Loh, Popok, aku jadi grogi. Tunggu, kemana lepnya pergi? Bayi manis, celemekmu hilang. Sekarang baringlah dalam keranjang. Aku hanya ingin melihat-lihat. Turunkan aku robot yang kuat. Jangan banyak gerak. Saatnya kamu tidur nyenyak. Oh, perutku mulai tidak sab. Cepat-cepat aku bawa makanan. Apa? Sepertinya ini tipuan. Lempar bantal ke sana kemari. Robot, bisakah kamu hindari? Bergegas masuk pintu biru. Mungkinkah ada cerita baru? Tempat ini tidak normal. Aku tidak suka bunganya tinggi dan besar. Tangisku mau keluar. Kupu-kupu bantu aku turun dengan sayap. Sampai ketemu lagi kita bercakap.
Oh, aku harap bisa lewat, tapi ada monster rumput seram mencegat. Mungkin lebah ini baik. Ternyata dia punya taktik. Dengan serbuk sari di rambutku, aku bisa lewat tanpa liku-liku. Putri keluar istana. Sepatu tertinggal di tangga. Bau dari sepatunya bikin pengawal tersiksa. Semua pun kabur. Pangeran lalu keluar. Ada sepatu? Anjing pelacak ku butuh. Tapi anjing gak tahan. Ada kucing ku tanyakan. Ketakutan, dia lari, naik ke pohon tinggi. Masker ku pakai. Pemilik sepatu ku cari. Naga larikan diri. Ternyata dari rumah putri. Pangeran masih sembunyi. Sabun ingin ku beri. Gak mau buat putri marah. Aha, ku temukan caranya. Sabun dibentuk sepatu. Putri, hadiah untukmu. Dia nampak bahagia, tapi hujan turun, basah. Sabun jadi berbuih, buat bersih dan wangi. Sepatu indah tuh putri. Aku senang sekali. Sepatu jadi katak, cepat bergerak. Jangan berbalas-balasan, ayo cari mainan. Turun lewati tangga, aku jadi es singa. Sepanjang lantai membeku, hingga melewati pintu kamarku. Aku mau menggerutu. Tapi jangan sampai jatuh. Sini, ku beri bantuan. Sepatu beku gak bisa diabaikan. Situasinya bikin cemas. Entakan kaki di tanah, lava muncul dari segala arah. Naikkan sepatu di udara, menolong saudaraku segera. Sepatu gak bisa lepas, gunung es naik ke atas. Hari ini sangat berantakan, sepatu ini seperti jebakan. Lalu bergerak layaknya ombak, keduanya saling menabrak. Sepatunya berubah abu-abu, tadi sangat menggebu-gebu. Hore, sepatunya sudah lepas, akhirnya kita bebas. Naik seluncuran, wahana kesukaan. Batman kecil memimpin, terbang secepat angin. Superhero gak kalah, mendarat di kolam bola. Spider Orki gak tenang, jusnya malah ketendang. Oh, ada yang tumpah, isi ulang yang serupa. Jus sudah disiapin, kita lanjut bermain. Mari kita coba. Terbang ternyata bisa. Oh, kena jepretan. Itu bikin kekacauan. Kita semua terbang. Kita jadi senang. Semua naik kendaraan. Kita gak akan bosan. Pada lingkaran besar, jus ikut berdebar. Perjalanan yang seru, kecuali makin jauh. Oh, kita nggak terhenti. Kok toko dilewati? Pet Yeti teriak terus, ayo nikmati super jus. Dengan tutup superhero, kita semua jago. Semua naik, ayo jalan. Tunggu bentar, tahan. Hei, aku ketinggalan. Sungguh menyebalkan. Cola, permen, popcorn ku dapat. Oh, kereta, aku berangkat. Pakai semburan soda, jadi cepat tanpa roda. Dengan koper ku tiba, akhirnya naik kereta. Aku punya tiket, Pak. Tentu boleh naik, Nak. Kereta henti melaju. Sebelum kita jatuh, jembatannya terputus. Harus cari rute bagus. Aku tahu caranya. Permen karet dikunyah. Taruh balon di atas. Kita bergerak bebas.
melayang, dan meluncur. Wow. Kita semua terhibur. Balon sudah meletus. Lanjut, jalan terus. Oh tidak, ada penghalang. Kupunya ide cemerlang. Yang pertama dilakukan, kita panaskan wajan. Popcorn dimasukkan, tunggu jadi menyenangkan. Panaskan, meledak-ledak. Kereta terus bergerak. Satu kayu terbang. Pizza ku bawa pulang. Siap untuk menyeberang, truk lewat duluan. Ditabrak dari belakang, teman baru ku selamatkan. Pizza melayang, dimakan orang. Ayo, naik sekarang. Dengan sihir, ganti pizza yang hilang. Wah, pizza berlipat ganda. Bisa makan sepuasnya. Berhenti dulu, singa. Kita lihat di dalam sana. Satu dua potong dimakan, jangan kekenyangan. Lambung sudah menyerah, isi lagi nggak bisa. Tapi pizza harum sekali. Mungkin satu potong lagi. Perut penuh terisi, sisanya aku bagi-bagi. Semua orang dapat pizza.